Pemirsa, berikut nama pemenang undian uang cash Rp500.000 Seruput Rezeki Tora Susu edisi tanggal 29 Oktober 2019 yang merupakan hari ke-107. Pemenang pertama, Cica Nur Febriana, Jalan Ayani, RT 35 RW 9 Japung, Malang. Pemenang kedua, Muhammad Ferry Avianto, Jalan K.I. Haji Awe Suyoso Sanan Rejo, RT 35 RW 7 Turen, Malang. Pemenang ketiga, Musyadi, Jalan Pondok Indah, RT 1 RW 7 Gedengan, Pakis Aji. Pemenang keempat, Trisno Utomo, Pujon Lor, RT 09 RW 02 Malang. Pemenang kelima, Diana Kristina, Jalan Lawok Doro 2, RT 8 RW 4. Pemenang keenam, Umi Mucayati, Jalan Sawahan, RT 4 RW 5 Beji Junrejo. Pemenang ketujuh, Nanda Novitasari, Dusun Sabrang, Bendo, RT 54 RW 8 Bumi Aji, Malang. Pemenang ke-8, Sayem, Jalan Sukun Sido Mulyo, RT 2 RW 7. Pemenang ke-9, Nurul Endahwi, Jalan Ki Haji Malik Dalam, RT 03. Pemenang ke-10, Eko Syafadi, Jalan Terusan Ambarawa 2, 09, RT 4 RW 3. Masih ada 130 orang lagi yang akan menang undian uang cash Rp500.000 dan masih ada 2 lagi paket umroh. Kirim sebanyak-banyaknya bungkus Tora Susu dan jadilah salah satu yang beruntung memenangkan undian seruput rezeki Tora Susu ini. Nikmat kopi susunya, heboh hadiahnya. Kopinya berasa, susunya berasa.